السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil-wakil Rektor, para pimpinan fakultas, lembaga ya, prodi semuanya, pimpinan termasuk Direktur RSGM saudara saya ini, Mas Beni. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama di sini eh untuk beribadah ya mengawali pagi di hari Senin ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian eh, yang saya hormati, kita langsung saja sebagaimana yang kita ingin sampaikan pagi hari ini karena mohon maaf ini Requestnya pesannya itu baru tadi sore, Pak Rektor. Kemudian ditimbali dengan teman kita yang lain. Maka, dalam keterbatasan ini, saya ingin menyampaikan tentang keteladanan pemimpin. Begitu, kira-kira ya, Bapak-Ibu -bapak sekalian, para pimpinan uh, uh, bulan ini, insya Allah, masih berada di bulan. Maulid ya, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang keteladanan ya, pemimpin itu, mau tidak mau ingatan kita pertama itu pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak-Ibu sekalian, eh, kita tahu persis, kan, mungkin hafal ya, mungkin slide berikutnya mas ya, bahwa Rasulullah itu adalah sumber tauladan, ya, ini sumber tauladan yang luar biasa. Yang kalau kita mengkaji kehidupan beliau, Rasulullah ini sungguh luar biasa, sehingga uh, dalam Al-Quran itu disebutkan, <coughs> difirmankan oleh Allah Wa la ala adib. bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, itu benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, pada satu saat ada sahabat yang bertanya ya kepada Abu Bakar e, menanyakan bagaimana ahlak Rasulullah begitu ternyata beliau tidak berani menjawab ya disuruhlah bertanya kepada menantu Rasulullah mungkin lebih tahu sih Ali nah Ali pun ditanya tidak berani menjawab bagaimana ahlak Rasulullah sulit untuk disampaikan dalam kata-kata mungkin ya. Kemudian beliau minta supaya bertanya aja kepada kepada istrinya yang juga putri dari Rasulullah. Ya. Nah ternyata Fatimah ini juga sama berat untuk menyampaikan karena menilai itu kan tidak mudah begitu ya tentang akhlak Rasulullah maka kemudian dipersilahkan untuk bertanya pada Aisyah istri Rasulullah. Dan apa jawaban Aisyah? Ternyata jawaban Aisyah bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, singkat, padat, berisi. Itu jawaban dari seorang istri yang sangat cerdas Aisyah. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa memahami ya bahwa Allah telah memberikan apa seorang utusan yang sangat sempurna sebagai manusia dan layak betul-betul menjadi sumber toladan yaitu Nabi Muhammad SAW ya dan diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al Azab ayat 21 Lakotkana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yaumil akhir wadakarullahu katiran bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang sangat baik, sangat sempurna ya. Bagi siapa? Bagi yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari akhir serta dia banyak berzikir kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mungkin kemarin kita sudah memperingati kelahiran beliau Rasulullah dengan gegap gembita dan lain sebagainya ya, dengan berbagai macam Acara termasuk tradisi dan seterusnya, saya kira itu bagus saja. Tetapi yang terpenting adalah e, makna dari momentum kelahiran Rasulullah bahwa kita harus punya niat untuk e, bisa meneladani Rasulullah ya, sesuai dengan kapasitas kita. Nah, e, saya menampilkan kembali e, yang satu tahun lalu, pernah kita sampaikan di sini juga tentang pemimpin yang ideal ya. Nah, secara singkat dari skema ini bahwa pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang beriman dan berilmu. Jadi sekali lagi beriman dan berilmu. Ada dua syarat penting ini yang tidak boleh ditinggalkan kalau ingin mendapatkan, mencari atau menjadi pemimpin yang ideal. Karena insya Allah dengan imannya ini Seseorang yang jadi pemimpin akan mendasarkan tindakannya dengan iman. Jadi, mendasarkan tindakannya dengan iman, tidak didasarkan pada nafsu, tidak didasarkan pada hal-hal yang jauh dari iman. Ini ini penting sekali, ya. Apalagi kita bagi orang Islam ya, termasuk dalam memilih pemimpin negeri itu wajiblah tentunya bagi seorang muslim ya mencari pemimpin yang beriman ya seiman dan tentu yang kualitas imannya bagus nah insya Allah dengan landasan iman ini dia akan tadi meneladani Rasulullah ketika memimpin tentunya ya atau pribadinya paling tidak akan berusaha ke sana ya ada empat sifat Rasul yang kita paham betul insya Allah hafal gitu ya dari mulai sidik amanah, tabligh, fatonah ini yang bisa menjadi pegangan kita dalam memimpin. Kemudian berilmu itu harapannya nanti dia bisa melandasi programnya itu dengan ilmu, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya, ya kan? Kan kita menemukan beberapa contoh pemimpin yang punya program, bikin proyek ABC dan sebagainya, tapi tidak dilandasi dengan kajian ilmu yang benar, akhirnya tidak bermanfaat ya, mangkrak ya. Berapa bandara yang mangkrak sekarang? <laughs> Saya enggak mau ngitung. Gitu kan. Berapa proyek-proyek yang dibiayai triliunan tetapi tidak bermanfaat. Nah ini mungkin karena landasan programnya tidak dengan keilmuan yang yang benar. Ya nah sehingga eh, dia bisa menjalankan berdasarkan kajian yang eh, benar bukan karena tadi nafsunya nah ini yang yang harus kita waspadai ya kita ini kan manusia lengkap ya ada ya ada ilmu ada ada pikiran ya tapi juga ada nafsu tapi juga ada taat nah komplek nah dari gabungan eh, pemimpin yang beriman dan berilmu itu Harapannya tadi program kerjanya adalah karya nyata atau kita sebut dengan amal soleh di dalam bahasa agama. Sehingga pemimpin ini akan menargetkan hasil kerjanya dengan dengan martabat dan manfaat. Ya kan dua itu martabat dan manfaat. Bermartabat, tetapi juga membawa manfaat. Bermanfaat martabat tapi sia-sia yang enggak apalagi hanya sia-sia ya. Manfaat oke okay, tapi martabatnya tidak juga. Tidak akan dilakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, baik, slide selanjutnya, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering menemukan ya, sering menemukan gitu eh keluhan begitulah di kepemimpinan ini. Tidak adanya suri tauladan atau contoh dari e, pemimpin begitu, sehingga mungkin malah yang yang muncul bukan tauladan yang baik, tapi pelajaran yang tidak baik ya. Dan ini kita bisa melihat dengan banyaknya kasus yang menjerat para pemimpin kita ini ya. Dan di Indonesia saya kira sudah hampir lengkap ya seluruh lembaga negara itu itu anggotanya ada yang terlibat ya uh, lengkap ada KPK ada Mahkamah Agung gitu kalau tidak salah ya pak Pak Wir satu ya jaksaan dan seluruhnya. nah ini sangat sedih kita sebagai rakyat yang dipimpin itu merasa kayak apa begitu ya? Padahal beliau-beliau itu ya hebat-hebat dipilih melalui pansel, ada uji kelayakannya ya, gelar titelnya juga luar biasa, jabatan yang pernah dialami sungguh luar. Tetapi jauh dari keteladanan. Nah, maka eh, setelah misalnya kita ini diberi amanah memimpin, maka jangan lupa kita juga sumber suri tauladan dari yang yang kita pimpin. Nah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil contoh satu saja ya keteladanan dari seorang pemimpin itu. Nah, ini kita menyampaikan Pak A.R. Fahrudin nah, yang mungkin masih dekat uh, apa masa kepemimpinan beliau dengan kita ya kalau yang tokoh-tokoh yang jauh-jauh mungkin sudah lama gitu kan tokoh nasional pahlawan nasional ini yang sederhana aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh sedikit ya sosok beliau ini, beliau ini lahir di Jogja 14 Februari 16. Wafatnya di Jakarta 17 Maret nah, 95. Jadi beliau usianya 79 tahun gitu ya, 79 tahun. Nah, beliau memimpin sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah itu 22 tahun. Jadi empat periode, ini lumayan lama ya. Tapi masih kalah dengan Pak Arto. Pak Arto kan 32 tahun ini. Nah, saya mengambil contoh beliau ini, sekali lagi yang sederhana, yang kita masih ingat begitu ya. Tentu nanti banyak, masih banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang bisa kita ambil suri toladannya. Nah, terutama yang ber berkapasitas minimal nasional. Nah, beliau juga yang kemudian melahirkan konsep model kepemimpinan kolektif kolegial itu Pak Rudin. ya Jadi karena beliau sangat berhati-hati ketika memimpin tidak ingin eh, apa namanya eh, nafsunya atau apa ya keinginan-keinginan tersembunyi itu muncul memakai organisasi untuk kepentingan itu tidak ingin, maka beliau munculkan model kepemimpinan kolektif kolegial ya. Jadi beliau tidak pernah merasa uh, sebagai ketua sendirian gitu di Muhammadiyah. Ya. Jadi dipimpin bersama 13 orang yang dipilih oleh peserta muktamar ya. Kemudian dikerjakannya juga bersama-sama gitu. Maka ini sangat unik eh, Bapak Ibu sekalian ada teman kita ya yang bertanya bagaimana cara memilih pemimpin di Muhammadiyah Ya saya ceritakan karena saya sering ikut muktamar dan nyoblos di sana ya bahwa masing-masing peserta itu enggak boleh milih satu orang enggak, tapi harus milih 13 orang lah gitu. Kalau satu orang milih 13 orang gitu, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang gitu. Kemudian nanti dari seluruhnya dijumlah, diakumulasikan, maka dipilihlah 13 orang. Jadi agak susah kalau mau disuap ya. <guluh> kalau one man one foot mudah itu disuap di lobby kira-kira gitu. Nanti dijanjikan apa begitu ya. Nah itulah yang yang dimunculkan oleh beliau almarhum ini. Kolektif kolegial. Nah dalam pidato pelepasan jenazah almarhum ini, ini Profesor Amin Rais waktu itu ya ketua PP Muhammadiyah itu menyampaikan pidato dan yang kita ingat itu beliau menyampaikan begini Pak Amin ini bahwa Pak AR er almarhum ini mewariskan peninggalan besar pada kita yang menjadi kunci sukses beliau dalam kehidupan dan memimpin Muhammadiyah apa tiga kunci hidup sukses beliau itu, nah beliau sampaikan yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua kejujuran dan yang ketiga adalah keikhlasan. Nah ini pidato Pak Amin ketika melepas jenazah almarhum sebelum dimakamkan. Nah bapak ibu sekalian yang saya hormati, nah, coba kita Lihat, gitu ya, apa sih sederhana itu? Nah, coba slide-nya, Mas. Ya, nah, jadi sederhana itu, kalau kita lihat beberapa referensi, ini ternyata adalah sebuah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, ya serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Mungkin dalam bahasa Jawa ya gitu ya sakmatio saja. Ya semampunya. Ada kebutuhan tapi dilakukan ya sesuai kemampuan, sesuai yang ada nah inilah sederhana sederhana tentu beda dengan ngirit ya apa ngirit itu apa ya mungkin hibat, hibat. ya hemat hemat dalam arti positif itu bagus tapi ngirit yang ke arah kikir pelit nah ini tidak tidak seperti itu maksudnya nah inilah sederhana nah kesederhanaan beliau ini itu ya dalam berpikir dalam ucapan dan dalam tindakan itu sungguh luar biasa berpikirnya juga ternyata nggak tinggi-tinggi amat itu Pak Ar itu sangat sederhana sehingga setiap ada masalah-masalah bahkan yang besar pun itu beliau mencoba menyederhanakan persoalan supaya penyelesaian juga mudah nah, itu ya mungkin kalau yang sudah agak tua-tua gitu mungkin mengikuti ya dulu uh, apa sejarah asas tunggal itulah kira-kira ya di mana Muhammadiyah masih keras belum bisa menerima dan seterusnya itu itu kan e, tekanannya sangat tinggi gitu. Tetapi beliau terus bisa mendekati ya e, presiden waktu itu tentu Pak Soeharto, dan seterusnya dan seterusnya ini yang sangat luar biasa. Nah, kesederhanaan beliau ini terlihat dari kalau kita melihat e, riwayat e, apa kehidupan beliau ini sungguh luar biasa ya. Kita tahu sampai akhir kehidupan Pak Air itu Pak Air itu enggak punya rumah. <tidak, Tidak punya rumah, bayangkan memimpin organisasi sebesar itu yang kayanya luar biasa organisasinya ya, enggak punya rumah gitu. Pernah itu punya pengen punya rumah kemudian mengangsur begitulah rumah apa mungkin perumahan kecil itu ya. Tapi ternyata di tengah mengangsur itu ditipu oleh developernya dibawa lari sehingga ya akhirnya tetap tidak punya rumah ya subhanallah dan kemudian ketika beliau sudah wafat Muhammadiyah ingin memberikan penghargaan kepada istri beliau ya Bu AR ini Menyampaikan ingin memberikan tanah seribu meter ya di dekat Universitas Muhammadiyah waktu itu, dan ingin dibuatkan rumah, akan dibuatkan oleh Muhammadiyah sebagai penghargaan jasa-jasa beliau. Tapi ternyata Bu Air juga menolak ya, mungkin karena sudah menikmati hidup tanpa rumah ya. Bu Air masih ingat ya ketika Pak AR itu memberitahukan bahwa sudah jangan berpikir rumah, kita sedang ditipu developer, uangnya dibawa lari gitu. Nanti jangan khawatir akan diganti oleh Allah akan diberi rumah di surga. Ini sudah luar biasa ya. Sehingga Bu AR pun juga kemudian secara halus menolak pemberian itu dan mengingat kalimat dari Pak AR ini. Inilah gambaran kesederhanaan yang sudah sangat tinggi. Dalam satu kesempatan, pernah juga Pak AR itu berdakwah di luar kota yang harus menginap. Ya. Nah, oleh tuan rumah yang mengundang itu diberikan tempat satu kamar gitu, terus dikasih kasur aja lah di, di lantai gitu ya. itu. Jadi kayak lesehan gitu ya. Nah, ini yang mengantar Pak AR ini gimana gitu lah ya sehingga ya sedikit komplain lah wah ini gimana ini ketua PP kok uh, diberi tempat hanya kayak gini nggak nggak dikasih apa ya spring bed yang tinggi empuk gitu tapi apa jawab Pak Air alhamdulillah malah seperti ini saya senang karena saya yakin nanti saya tidak akan jatuh dari tempat tidur gitulah <tid> kesederhanaan beliau yang dilontarkan dalam kalimat yang luar biasa indah jadi tidak men, tidak apa namanya mengeluh ya, tidak menyalahkan tapi mampu membuat yang dipandang orang sebagai sesuatu yang kurang pas itu oleh beliau dinikmati dengan sepenuh hati. Nah inilah gambaran kesederhanaan beliau ya. Tentu masih banyak contoh-contoh lain ya. Beliau itu tidak punya motor ya, sehingga ketika berdakwah itu ya hanya hanya ini aja apa namanya e, pakai sepeda ya ngalor ngidul pakai sepeda itu akhirnya <tuh> ada seorang dermawan yang kasihan ya, diberikan Honda 70 ya, Honda 70 cc itu saya masih bisa membayangkan <tuh> ya nah itu diberikan supaya dipakai Pak R nah itulah yang dipakai sampai rusaknya ya sudah nah ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa sikap seorang pemimpin yang sederhana tapi bukan dalam arti menderita ya sederhana yang yang tertulis di depan tadi adalah satu perilaku keseharian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya dan itu dilakukan dengan enjoy gitu. nah bapak ibu sekalian gambaran hidup sederhana itu diantaranya adalah bergaya sesuai kemampuan Nah, jadi siapapun kita, kita memimpin institusi ataupun memimpin program studi, memimpin keluarga, dan seterusnya. Misalnya, ya, hidup sederhana itu ya boleh bergaya, tetapi sesuai kemampuan ya. Jangan bergaya yang di luar kemampuan, nanti bisa stres itu malahan ya. Ah, ini repot. Jadi, bergaya oke, okay, tapi sesuai kemampuan. Jadi, tidak mengada-ada, tidak memaksakan diri. Kemudian selalu mensyukuri setiap pencapaian. Nah, jadi apapun yang yang apa namanya yang kita capai kita syukuri gitu ya. Kadang kan kita dalam memimpin institusi itu kan ngoyo betul gitu ya karena ingin mendapatkan sesuatu ya atau penghargaan atau apapun lah sehingga kadang lupa bersyukur gitu. Walaupun mungkin orang lain sudah melihat sebagai satu keberhasilan, tetapi karena belum masuk target kita, sering kita ini, nah, ini saya melihat juga ada. Bagus, berlomba-lomba ya, mencapai peringkat perguruan tinggi yang hebat dan seterusnya, surnya Nah, tapi di sisi lain, subhanallah, karyawannya mengeluh semua ya, seperti kerja rodi dan seterusnya. Ini kan tentu tidak bijak. Ya, hanya pimpinannya ingin memang, misalnya perguruannya itu punya peringkat apa-apa. Nah. Kemudian mampu mengendalikan diri. Nah, ya. Kadang kita ini awalnya bisa terkendali, tapi ternyata setelah menikmati jalan yang mulus jadi tidak terkendali, misalnya jalan tol ya. Asalnya ya oke okay gitu. Kemudian kita bisa berjalan di atasnya dengan baik. Tapi ternyata setelah nikmat, uh, jalannya mulus, gasnya kita kita tekan lagi, akhirnya apa tidak terkendali, tidak bisa mengendalikan mobil kita, kemudian kita kecelakaan. Ya, itu istilahnya. Itu ada yang bilang, itu namanya gaspol remblong. <laughs> ya, ini jadi pola hidup yang sederhana. Ini itu tentu di, diikuti dengan pengendalian diri yang, yang baik. Ya, kemudian mampu memilih prioritas. Nah, kita. Hidup ini kan ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, mana yang mau kita dahulukan? Gitu, kalau yang bener ya, dahulukan kebutuhannya lah. Keinginannya nanti karena butuh itu pasti lebih penting ya. Misalnya kita butuh makan ya? Ya, oke lah, ada nasi ya, sudah itu makanan pokoknya, ada lauk oke okay, gitu. Tapi ketika kita bilang saya ingin makan. Nah nanti pilihannya apakah makan nasi goreng, ya, hamburger, pizza, atau apa-apa kan menjadi keinginan. Dan keinginan itu kemudian ada syarat kemampuan kan. Nah kalau kemampuannya tidak sampai bagaimana? Maka prioritas ini menjadi penting. ya Utamakan kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Begitu pula identifikasi kebutuhan ya. Uh, ada seorang sufi yang 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 selalu beribadah luar biasa begitu ya. Nah, kemudian uh, ada dialog kecil gitulah kira-kira. Uh, sebenarnya siapa yang butuh Allah atau anda misalnya begitu. Nah dia menjawab oh saya sangat butuh gitu. Tetapi nah, ternyata sebenarnya sufi ini kan juga ta punya tanggung jawab, punya kewajiban kepada Allah uh, yang dia sembahkan ada kewajiban kepada keluarga, kepada istri dan sebagainya. Nah, maka kemudian, ya bagaimana bisa mengambil prioritas dalam semua bentuk ibadah, nah, sehingga kemudian muncul proporsional sesuai hak dan kewajiban, misalnya. Nah, ini di institusi sama. Ketika pimpinan mampu mengambil skala prioritas untuk kepentingan bersama, ya, dia juga bisa memilah prioritas yang seperti apa. Maka insya Allah adil itu muncul. Tidak ada orang yang merasa ditinggal dan merasa didolimi. Nah, kadang sudah bagus tiba-tiba kemudian muncul masalah-masalah tentang apa yang harus diprioritaskan dalam sebuah institusi. Kemudian memulai dari yang kecil yang dia mampu. Nah, ini masuk dalam hidup sederhana, ya. Jadi bukan menunggu kalau sudah mampu baru berbuat, tidak. Sering kalau dalam satu tim itu ada orang bilang, "Kita ini bisa apa?" gitu loh, gitu kan? Bisa apa? Bisa berbuat apa kita begini? Itu itu mentalnya kecil gitu. Nah, ya. Mestinya dibalik, apa yang bisa? Ayo kita kerjakan. Nah, begitu kan? Nah, ini para apa namanya motivator tuh biasanya pakai kalimat ini: apa yang bisa? Ayo kerjakan. Nah, itu. nah, kemudian fokus pada dirinya. Nah, fokus ini bukan berarti egois ya, tetapi fokus itu begini: dia mengutamakan, mengurus dirinya sebelum ke orang lain, apalagi memberi komentar orang lain. Nah, itu tentu akan nomor sekian ya karena dirinya juga layak dikomentari, nah <laughs> ya kan biasanya orang yang banyak komentari orang tuh dia malah nggak berbuat apa-apa ya, ya tugasnya apa tugasnya berkomentar lah kan susah, nah ini adalah eh, gambaran hidup sederhana dan ini semuanya ada pada eh, sosok Pak A. R. Wahud ini. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian jujur tadi yang disinggung oleh Pak Amin rais apa yang ditanggalkan Pak Er? Yang kedua jujur. Ya. Nah, jujur ini adalah perilaku positif dengan berkata yang sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataan yang yang tidak berlawanan, ini jujur. Ya. Jadi kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Nah, perilaku jujur ini kadang-kadang dihadapkan pada problem yang kita mesti berpikir saya harus jujur atau tidak karena kita berada pada lingkungan yang mungkin ya uh, iklimnya tidak jujur gitu bahkan sering ada sebutan jujur acur <gitu> jujur kocur nah ini sudah sudah tidak benar ya saya punya pengalaman yang tidak enak ketika memimpin puskesmas itu di daerah Purwodadi sana apa gerobokan ya itu ya begitu subhanallah bagaimana seorang kepala pusmas itu cukup di meja bisa menyelesaikan laporan yang luar biasa gitu. Ternyata perangkatnya sudah disiapkan dan itu ternyata ya tidak hanya satu puskesmas hampir semuanya. Saya yang jadi kepala pusmas Anyaran itu ya kaget betul ya. Ya ini masalah jujur. Nah, jujur ini adalah bagian dari integritas kita sebagai Pribadi kan gitu ya, integritas itu kan ada tiga komponen. Ini memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan melaksanakan dengan konsisten. Nah, subhanallah, ya luar biasa. Nah, bapak ibu sekalian, orang dianggap bersih itu kalau jujur ya, begitu pula orang akan berani sebenarnya mengingatkan sesuatu ya atau nahi mungkar dan lain sebagainya itu kalau dia bersih. Tapi kalau tidak biasanya sulit gitu. Ya. Sulit walaupun lesannya mungkin ya gitu. Adalah beberapa contoh ya pejabat negara ini yang ya kalimatnya itu menganjurkan kejujuran tapi ujungnya ternyata dia melakukan ketidakjujuran. Nah, ini yang susah. Ya. Nah, saya pernah dinasehati gitu oleh senior saya waktu saya masih <tuh> itu di puskesmas gitu ya. Dia bilang begini, Mas, ada kunci penting yang harus diingat-ingat gitu. Ya. Saya tanya, apa Mas itu? Nek kowe celuta, oh juga lah. <laughs> Jadi nek sing Jawa mungkin tahu ya. Nek nek iya. paham dong ningu apa? Kata ini ya, ya <laughs> jadi. Nah, Niku angel artinya angel. Angel oh. Tapi naik wong jawa paham gih. ya <laughs> jadi naik celuta ojo galak. Naik kue galak ojo celutak begitu katanya. <laughs> nah, celuta itu apa ya? Misalnya begini ada kita punya kucing ya kita melihara kucing atau ada kucing liar lah di rumah kita itu apa-apa jadi ambil dimakan misalnya gitulah eh, itu celutak itu istilahnya yo bukan haknya dia saja tuh diambili semua <laughs> namanya celutak itu contoh ya nah kalau manusia ya seperti apa celutak itu ya monggo dicari sendiri jadi saya dinasihat itu ter, teringat terus sampai sekarang itu kue nek celutak ojo galak mas neng nek kue galak ojo celutak nah gitu jadi ketika kita jujur, insya Allah kita akan berani gitu. Tapi ketika kita sendiri nggak jujur, pastilah dia akan kita akan miring-miring gitu ya, ya gitu. Nah, ketika kita sedang memimpin sebuah institusi, ya ini menjadi kunci kita. Kita akan berani bertindak tegas terhadap yang kita pimpin, anak buah atau siapapun. Ketika kita jujur, tapi kalau kita sendiri nggak. Enggak jujur gimana mungkin? Apalagi kalau ketidakjujuran itu diketahui oleh anak buah pasti susah kita ini. Nah ya, maka dari itu contoh dari beliau ini eh, cukup banyak ya, sehingga saking gitu ya jujurnya beliau ini ditulis tulisan apa eh, wartawan senior itu menyebutkan kalau dapat apa itu eh, bisaroh atau amplop lah kalau dalam bahasa ini. ketika ceramah itu beliau sampaikan pada istri bahwa tadi sudah saya kasihkan karyawan di kantor <laughs> begitu ya sudah saya sampaikan di kantor Muhammadiyah begitu jadi nggak ada lagi jadi memang berat jujur ini luar biasa saya pernah punya pengalaman pribadi ya tentang kejujuran sederhana jadi satu saat saya eh, beli apa mangga gitulah di di pasar gitu ya, di pasar gitu, pasar buah. Saya beli mangga, saya enggak tahu harga mangga itu berapa karena biasanya yang beli istri. Nah, kita ini sekali temu lah aku beli bawa pulang begitu. Nah, mangga itu harganya 10.000 per kilo ya. Tapi karena saya pengen memberi apa istilahnya kejutan sama istri dan supaya saya ini dianggap pinter menawar. saya bilang kalau mangga itu harganya 7.000 per kilo gitu. 7.000. Jadi saya korupsi 3.000 harganya. ini padahal bukan dalam arti membohongi untuk mencari keuntungan tidak, tapi karena ingin dipandang di mata istri itu wah pinter belanja atau pinter menawar gitu. Ya, saya bilang begitu. Kita beli mangga. Ditanya berapa mas harganya? Wah ini tadi tujuh ribu. Wah saya aja sudah deg-degan. Jangan-jangan saya bilang tujuh ribu itu kemahalan. <laughs> nah, ternyata istri bilang loh kok murah ya? Kemarin saya beli sepuluh ribu gitu. Dalam hati saya, waduh ternyata memang dia beli juga sepuluh ribu ya. Apa kemudian reaksi istri? Wah kalau gitu besok belikan ya mas 20 kilo, nanti kita pakai oleh-oleh kalau kita nengok ibu. Waduh, luar biasa kan? Saya jadi kaget. Ternyata ketidakjujuran itu yang tersering kan katanya membawa keberuntungan atau badi ya. Tapi ternyata saya yang tidak jujur itu harus tombok karena ketika akan beli 20 kilo kan saya harus. Nah kira-kira begitu. Nah ini kita harus mampu mengendalikan diri kita Walaupun mungkin niatnya bukan untuk niat yang jelek, tetapi ternyata ketidakjujuran itu akan berakibat buruk. Itulah kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini kesucian hati dalam beribadah, ya atau beramal untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kata indah mudah diucapkan tapi sulit melaksanakan itu adalah ikhlas. Ya, jadi kesucian menjaga kesucian hati di dalam niat ya, terhadap suatu amalan inilah ikhlas. Nah, nah ikhlas itu pasti ya digantungkan pada tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nah, ikhlas ini Menggambarkan ya suasana atau mencerminkan motivasi batin ke arah ibadah kepada Allah dan upaya membersihkan hati dari melakukan perbuatan yang tidak menuju pada Allah. Nah, maka ikhlas itu tidak hanya di niat awal, tapi di, di tengah proses itu juga harus dijaga keikhlasan ya sampai pada hasil. Jadi li ridho itu ya dari mulai perencanaan sampai pada evaluasi hasil itu harus ditunjukkan keikhlasan. Itu luar biasa ya. Nah keikhlasan beliau Pak Air Fahrudin ini sudah tidak ada yang meragukan lagi. Sungguh luar biasa. Subhanallah ya. Ketika putranya yang dokter itu Pak, Mas Fauzi ya, itu waktu itu bercerita gitu bahwa kalau pak air ayahnya itu mau itu kan bantuan banyak ya ya miliaran lah zaman itu gitu kan Enggak sampai triliun ya zamannya pak air miliar itu sudah besar tuh ya. luar biasa tuh seandainya pak air sendiri mau gitu ya mengambil sebagiannya atau mau menerima upahnya gitu ya itu tentu pak air kaya ini diungkapkan oleh putranya beliau pak fauzi yang dokter itu bahkan Mas Fauzi bilang tuh talangnya ora bocor atau ora netes gitu lah. Talangnya ora netes gitu. Nah ini dijawab sama Pak Air gitu kan. ayo talangnya iki netes wong iki talang saka plastik. gitu jawaban beliau gitu, untuk menjaga keikhlasan. Insyaallah ya. Nah ini. Jadi ini sungguh luar biasa ya. Melakukan segala sesuatu dengan disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah di segala bentuk ya ketidakmurnian selain hanya takkorup pada Allah ini saya punya pengalaman pribadi ketemu beliau ini ya <tuh> itu setelah beliau tidak lagi memimpin Muhammadiyah itu pernah satu saat saya mengantar ayah saya almarhum menghadap beliau untuk menyampaikan apa ya semacam surat permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah waktu itu, ayah saya tahun 8590, kalau tidak salah, sorry 995 ya periodenya itu. Itu ayah saya sempat ingin mundur dari pimpinan atau ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, yang pertama, ketika mengajukan itu, yang menemui Pak Ketua itu, Pak Azhar Basir, almarhum ya, Profesor Azhar Basir, itu ketuanya, sama apa pembinaan yang lain ya dinasihati diminta untuk istiharoh jangan mundur itu gitu gitulah nah ternyata ya mungkin pertimbangan lain ayah saya maju lagi apa meminta mundur aja lah merasa tidak mampu begitu kan nah yang kedua ini yang menghadapi itu para senior senior Muhammad ya waktu itu ada Lukman Hakim ya Pak Lukman Hakim dan seterusnya itu ya yang sepuh-sepuh itu wah memberikan wawasan gini begini pak ini perjuangan dan seterusnya <laughs> pulang lagi ini nggak jadi mundur ya tapi ternyata yang ketiga maju lagi nih ya mungkin ayah saya begitu merasa berat amanat yang luar biasa karena memang ayah saya itu bukan bukan ilmuwan yang punya gelar ya sementara di Muhammadiyah itu yang dipimpin para Guru besar, dokter, akademisi, ya birokrat itu mungkin nah, maju lagi. Nah, yang ketiga, sewan di PP itulah yang yang kemudian turun dan menemui adalah Pak Er Farudin. Ini saya mengantar, saya mengawal ayah saya. Saya membayangkan beliau itu akan bicara dengan nada yang berat, penekanannya begini-begini. Itu ya, bayangan saya itu. Ternyata tidak, subhanallah. Beliau sampaikan dengan halus dalam bahasa Jawa, kromo, inggil itu. Nah, padahal beliau itu kan sudah jadi penasihat di sana, ya, dengan bahasa yang santun, mem mem mengutarakan pelan-pelan, ya, tentang kewajiban kita menjalankan amanah, menegakkan dakwah, dan seterusnya. Ya, alhasil dengan kelemah lembutan beliau itu, ya. Akhirnya, ya, saya menyerah. Ya, sudah, sudah, tidak maju lagi untuk mundur. <laughs> Selesaikan satu periode. Ya, itulah kisah nyata yang saya sendiri eh, melihat, sendiri langsung ya disampaikan, ya, apa tentang ayat Quran yang luar biasa terjemahannya sangat menyentuh hati, itu kan, tuh, misalnya apa namanya walau kuntafadzon kolbu yang bin holik nah itu dijelaskan luar biasa bahwa kelemah lembutan dan seterusnya itu akan menyelesaikan masalah-masalah berat kalimat-kalimat yang halus penuh kasih sayang itu akan meluluhkan hati-hati yang keras itulah alhamdulillah nah itulah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati tentu masih banyak ya eh contoh gitulah masih banyak contoh keteladanan dari para pemimpin umat itu dan pemimpin bangsa yang bisa kita ikuti ya bisa kita ikuti bisa kita jadikan tauladan ya untuk apa untuk penyemangat dalam beramal soleh dan menjaga integritas atau kualitas pribadi sebagai pimpinan nah maka ada yang bilang kita kalau memimpin institusi itu harus punya rasa memiliki yang tinggi. Oke, okay, saya setuju, tapi jangan terus dianggap punya sendiri gitu. Terus apa-apa boleh dibawa pulang, ya kan? Misalnya minimal spidol, kantong iba mulai, atau enggak boleh, apalagi sampai kursi. Gitu. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Kita bisa melihat ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Di slide terakhir masih pada 148. Allah firmankan di situ ya. A'udzu billahi minasyaitonir wajhatin huwa muwalliha. Fastabiqul khairat aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan bagi setiap umat, setiap kelompok ya, mungkin juga bisa setiap individu itu itu sudah punya kiblat, punya arah, punya cita-cita. Atau mungkin juga sudah punya tadi suri tauladan gitu. Sudah punya kiblat Gua mewaliha pasti mereka itu akan mengarah ke sana atau akan berusaha mewujudkan cita-citanya gitu kan. Dia akan mengarah ke sana itu artinya mewujudkan berusaha berikhtiar gitu. Institusi ini Unisula tentu punya cita-cita kan ada visi ya, kemudian ada misi-misinya tentu akan ke sana itu ya huwa liha gitu. Itu bagus silahkan boleh gitu halal gitu. Tapi ingat fas tabikul khairat lakukanlah dengan cara fas tabikul khairat gitu berlombanya dalam khairat dalam kebaikan apalagi sedih kita kalau sering mendengar sebuah institusi Islam ketika suksesi itu kemudian rame, geger, ya ada fitnah, ada ini itu itu sedih kita. Saya yang tidak berada di institusi, tapi sebagai sebagai orang Islam itu sedih gitu ya, dan itu banyak terjadi dan dialami. Maka insya Allah kalau semua level pemimpin itu mencoba menjadi tauladan bagi yang dipimpinnya insya Allah akan terjaga semuanya ya nah jadi fastabikul khairat fastabikul khairat ingat fastabikul khairat di mana mana ya jadi ketika kita melakukan sesuatu yang hebat itu bukan untuk menyaingi orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk apalah gitu, tapi untuk mengambil yang terbaik. Sebab di dalam di dalam ayat yang lain Allah Uh, sebutkan ya bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan kan gitu kan itu tujuannya kan Liyab luwakum ayyukum ahsanu amalan Liyab luwakum untuk ujian kita ternyata jadi hidup itu ujian kan, setiap saat ya supaya apa? supaya nampak Liyab luwakum ayyukum ahsanu amalan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya kan bukan yang paling pinter, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya atau ganteng gitu, tapi yang paling baik amalnya. Nah itu coba ya. Karena apa? Ingat aina kuno kunu jami'an. Karena nantinya pada hari akhir itu dimanapun Anda berada akan dikumpulkan di hadapan Allah semua. Untuk apa? Ya tentu untuk diminta pertanggung Jawaban kulukum, roin, wamas ulun an, roiyati kan begitu? Nah, itu ya, inna allah ala kulli shayin kodiran. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu itu, kodirun sangat berkuasa. Ya, Allah itu punya hak yang luar biasa. Nah, inilah bapak, ibu, eh, sekalian, Pak Rektor, para pimpinan universitas, fakultas, ya. Lembaga yang saya hormati, yang bisa kita sampaikan dalam sempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.